Jadi Regen ini diantara kita semua yang paling serius. Lu nggak ngikutin ritme permainan tim, bro. Kita di sini cuma bercanda doang. Kenapa lu serius? Dia menit satu mau ngelor tadi, saya larang. Jangan. Bintang-bintang yang lain. Kaya. Percaya diri ya. Mentang-mentang fan match karena gak di band, jadi bisa diambil. Ada kaptennya di depan. Posisi nomor satu, Kapten Regen. Mungkin dia saudaranya Kapten Rigel. Ya. Mungkin. Atau Kapten Tsubasa bisa menjadi salah satu kerabatnya. Tapi Bisa. Ya, tapi ini hero pertama dari Kapten Regen itu hero yang seperti apa sih? Yaitu bentuknya adalah kayak manusia burung. Manusia burung ya, dia punya, yang bisa ngelok. Ya, yang bisa mengunci satu pergerakan lawan. Betul sekali. Wow. Petir bukan sembarang petir. Petir bukan sembarang petir, dan kita akan melihat di sini ada Jojo Adiano ternyata ya. Oh, itu biasanya yang pakai Coki Pardede katanya. Coki Pardede. Oh, Yudoranya. Iya. Jadi ada lapu-lapu juga dari tim Dalen Cross. Lalu ada dari Vidiano, Aliano ada Cloud dan juga Gashen sama Gatot Kaca, hero kearifan lokal. Yes, betul. Maksudnya ini dibuat khusus buat mengapresiasi gamers-gamers di Indonesia. Karena juga ada skin juga khusus untuk Piala Presiden eSports 2019. Dari Gatot Kaca. Dari Gatot Kaca. Yes. Wow, khusus ya. Khusus. Tapi tim Dalen Cross kayaknya lagi mikir keras banget siapa yang akan di-ban. Bayarnya mahal nih, kalau gitu beda bayarannya. Kan kami latihan, jadi sambil latihan, sambil main game. Mobile Legends. Itu kayak mau latihan. Jadi main game. Oh, kalian mainnya pada tenang-tenang banget sih. Di sini ada pemain yang paling berpengalaman di tim ini ya. Multitasking ya. Selama 2 jam bisa mengejarkan apapun. Mungkin ada multi talenta. Mungkin habis dari sini video aku, tinggal dia habis nyanyi sambil main ya kan. Kita malu sambil main, nyangkul sambil main. Kan wah. Enak ya. Mungkin kalau yang tim Dylan Cross mereka main sambil ngelucu. Ada siapa? Mantan top global server. Abed si Ansel. Bocil. Abed si bocil. Sudah jadi Big Bro. Guys, top global. Apa itu top global? Mau Abed tolong. Gimana? Mantan top global biar menjelaskan. Silakan. Tolong. Tapi aku lebih suka yang ada sabernya. Wow. Langsung saja ini dia. Game best of one aja, gak best of three tentunya. Jangan kelamaan. Kenapa? Enggak, pengen bareng-bareng kan kita ngekes, kita lihat ya. Iya, ini langsung ngekes ya. Kita berempat ya? Yes, betul banget. Ini yang pertama kali di Piala Presiden. Kita lihat di sini partner casternya ada 4. Bukabe ada apa itu di sana Bukabe? Ada putaran-putaran mau. Oh, ternyata kita lihat burung dari Kapten Regen sudah ada di Midland. Kaja namanya. Yes, iya sekali. Bentuknya manusia burung. Yes. Itu ngumpet semua, kenapa ini? Ngumpet di bawah. Mungkin dia ngumpet untuk musyawarah terlebih dahulu. Iya, benar banget. Kita musyawarah, kita harus apakan Ansel? Kita ajak makan kah atau ngopi? Memang beda-beda ya, Pak. Tapi saya benar-benar penasaran sama nicknya Kang E nih. Oh, tapi kita di sini tampaknya Regen. Sekarat dia masih bisa bertahan nampaknya. Kang E apa nicknya Bung Fofa memang? Itu ada no limit. Pretan no limit. Mungkin ini adalah salah satu keluarga dari Jazz No Limit ya. Bisa aja. Ini udah pasti ada limitnya. Ya pasti ada limitnya. Betul. Tapi ini Vidiano sebenarnya ingin bernyanyi di top lane sana sama Esther ya. Order. Yes, benar banget. Salah satu hero yang menyanyikan nada-nada. Swansong. Iya, betul sekali. Aduh. Bung Kornet terpaku sama siapa sepertinya di sini? Ya aku melihat ini benar-benar berduaan terus gitu ya. Dan udah flicker. Dan tampaknya di sini first blood, langsung dihancurkan begitu saja. Di bawah juga ada yang hilang sepertinya. Iya, dan ini cukup berbahaya ya, permainannya cukup agresif. Padahal untuk kali ini Bung Volva, gimana? Nah, kalau menurut saya sih di Dylan Cross dengan lapu-lapu execute-nya sudah tidak diragukan lagi. Aku kalah by one. Jelas kalah ini.
Masalahnya lapu-lapu dengan execute memang hanya Dylan Pro saja yang waktu itu mempopulerkannya. Iya. Ya. Sangat amat populer. Iya. Sempat populer sebelum update terbaru. Iya, betul sekali. Ya. Dan saya harap tidak populer lagi. Ya, karena cukup berbahaya buat kita para solo di ranked. Betul sekali. Yes. Oh, awas digeprek sama Dayla. Langsung hilang ya. Double kill. Aduh, tapi Ansel si bocil. Weh, Ansel. Ansel itu juga salah satu shotcaster di Piala Presiden Esports 2019 loh. Betul sekali. Itu sedikit fun fact ya. Yes, betul sekali. By the way, ini dari tim Dylan Pros, itu bak bawahnya emang sengaja ya taktiknya ya? Yang sengaja, sengaja. Oh, itu salah satu contoh teknik dari luar. Taktik kita itu, Mas. S-O-E-Z. Vidya Uliano bilang, Z. Ampun guys, ampun guys. Caranya. Saling mentaunting. Ini pasti diajarin sama Koda Island. Ini pasti, pasti. Taunting dan playing. Satu lawan satu di tengah. Waduh. Oh, ini dia pertarungan antara YouTuber apa kayak. Masih nahan. Tapi ntar lu, ada yang sedikit menarik. Memang enak main game sambil diliatin istri tercinta di sisi kanan. Jadi makin semangat 4-5 tentunya. Betul sekali. Makin gak main kalah ya. Betul. Dari belakang ini rame sekali ya warnya. Tapi ini ada Arisan Bung Kabe, gak ada yang tahu, jangan susun dulu. Betul sekali, wah rame-rame satu persatu tumbang. Dylan. Masih hidup? Masih jangan hidup. Rindu Dylan. Beda Dylan ya. Oh beda Dylan ya? Beda. Itu Dahlan. Oh itu Dahlan, oke siap, beda ya ternyata. Ansel gak diajak main ya? Ansel serius banget, ini kenapa ya? Jadi pamu ya. Iya, tapi betul. Tapi kok dia sendirian gak punya teman? Gak apa karena kita ada berlima di atas ini ya? Dia jadi main sendiri ya, Budi Monster ya? Mungkin Budi ada pendapatnya, Budi. Ya pendapatnya ini permainannya sangat membingungkan. Siapa yang maju, siapa yang mundur. Ini. Mulai mengejar-ngejar, nah, ingin mendapatkan sesuatu dan well, malahan yang dimana ya? Nah, bertumbang. Ini seperti teori-teori yang diberitahu oleh guru kita. Bahwa seni itu abstrak. Nah, kayak gini contohnya. Formasinya belok-belok, ya kan? Dan Kapten Rigel mulai... Minta rematch, ya? Iya. Jadi gimana untuk teman-teman? Apakah bisa rematch? Tapi kita lihat di sini, Dylan Pros akan jadi bakmi goreng, Kak. Apakah... Bakmi goreng! Otot kawan. Tulang besi. Petir bukan sembarang petir. Itu kaca. Oh, beda, maaf. Beda, tolong. Kalau aku. Iya. Tapi, nah Bude, ini yang di atas Bude. Di samping angka 3 dan juga 14 adalah perekonomian dari kedua belah tim. Betul, saya. Perekonomian yang bisa diambil dari mendapatkan hero, dari mendapatkan minion pula. Jungle. Banyak ya. Banyak objektifnya, iya. Banyak. Ini banyak, jadi bisa dibilang tim Vidya Aldiano sekarang yang lebih memimpin. Betul sekali, yes. Bude. Tentunya kita di sini udah mulai mencoba jadi babi goreng lagi dan berhasil. Nah ini kalau melihat dari poin total, 3-17 cukup jauh ya Bung Ranger Mas? Cukup jauh, tapi di sini sepertinya tim Vidya Aldiano lebih ingin bernyanyi lagi, mega kill gitu. Pakai nada-nada indah. Nah betul sekali. Wah, wipe out loh. Wipe out itu apa sih? Wipe out itu adalah ketika keadaannya satu tim berhasil dihilangkan semuanya dari map. Oh. 5-5-nya ya? 5-5-nya ya. Pulangkan kembali. Menghilang dan dihilangkan. Oh iya iya. Masih mau bertarung. Masih ingin gelut tapi di sini. Oh bola lucunya udah kempes Bude di situ sepertinya ya. Itu kenapa Coki, kenapa mukanya itu? Udah mulai agak stres dia ya. Agak panik ya. Iya. Iya. Jauh banget perbedaannya, poinnya juga ada 3 dan 21. Betul. Masalahnya yang ditakutkan adalah ketika di sini MLI kalah. Iya. MLI harus pulang semua. Betul sekali. MLI mungkin bisa dicap dengan cukup memalukan. Tapi artinya. Pertanyaannya adalah. Apa tuh? Dia kalah nggak kalah, iya. Tetap pulang Pak. Tetap pulang. Siapa yang mau jadi mereka semua, gak ada yang nginep nih? Gak ada. Pulang semua. Iya. Waduh. Lagi-lagi gak ada yang ngasih tahu saya gitu sesuatu. Bapak ini pikun ya. Mungkin Bapak tidak dengar tadi pas briefing ya. Makanya pas briefing dengar. Sepertinya aku tidak akan ngomong lagi. Budeku melirik ke kiri agak sedikit tajam tadi tuh.
Well, ini sepertinya bakal serius loh. Tim Vidial Diano kepengen nge-end game-nya. Itulah dapat bah-bah aura dari istri. Ah. Waduh. Itu menambah itu kepercayaan sulit, diri. Ya. Betul banget. Kemenangan sejati adalah keluarga. Iya. Harta yang paling berharga adalah? Keluarga. Atau apa ya Istora ya? Harta yang paling berharga apa? Terima kasih Gajagi. Terima kasih. Istora Senayan. Terima kasih banyak atas doa-doanya yang telah kau berikan kepadaku ya. Iya, ini adalah fanmatch teman ya, caster pun sampai lepas. Nah, ini contoh dari fanmatch. Betul, kan role-nya seorang ranger, masa apapun kornet? Penghibur. Nah. Berhasil lo menghibur saya. Iya, apa seram ya Bapak. Tapi di situ udah mulai didapatkan dari tim Bami Wong akan jadi, udah jadi adonan kembali Bami Wong untuk kali ini ya. Mbak Imo, Pak. 27.5. Itu kan Mbak Imo. Ini Mas Vidi juga mulai serius ya tampaknya, langsung ke Tarto ya. Yes. Mas Vidi tuh sibuk, ada job nyanyi lagi mungkin abis ini. Oh iya. Agak sedikit buru-buru. Oh. Gak bisa lama-lama ya. Bisa gitu. Rezeki gak ada yang tahu kan. Iya. Berarti tim MLI abis ini open mic ya? Iya betul. Bisa saja. Jangan Pak. Kenapa terus? 5 pemasalahan MLI-nya lengkap. Iya. Yang ada kita gak pulang beneran. Iya. Oke. Jero taunting namanya Abe Tansel. Wah, dikasih jemcol kan? Kakal ya. Ini agak luar biasa memang TV di Aldiano. Killing spree. Instan. Regen gak marah, Regen. Regen gak marah. Regen gak boleh marah. Ganti player di tengah-tengah. Loh, itu kan wasitnya ya? Mega kill. Itu kan referee ya, itu wasitnya Mas ya, tolong ya. Oh, wasit yang main. Wasit yang main. MLI udah lepas tangan semua. Oh, tapi tadi ternyata itu Gashen-nya ngasih jempol ternyata. Kalian tau gak, MLI-nya udah keluar semua. Udah keluar, bisa keluar udah semua. Keluar. Kenapa tuh? Rage quit. Udah pada gak mau main. Dan udah memang terlihat video. Tombol surrender ada di setting. Tolong MLI ya. Tombol surrender di pengaturan. Tolong kita pengen nanya ke MLI. Siapa penyebab kekalahan dari tim MLI ya? Bener gak? Siapa gara-garanya? Skornya 20 berapa tadi? 25-3 bos. Tapi kan yang paling dikit yang menang. Oh iya, kalian ini rasanya? Ini kan hari kebaikan. Oh, hari kebaikan, oke. Kalau gue tanya sama timnya Dilan nih. Jawab bareng-bareng ya. Siapa biang kerok kekalahan tim kalian? 1, 2, 3. Jadi Regen ini diantara kita semua yang paling serius. Lu gak ngikutin ritme permainan tim, bro. Kita di sini cuma bercanda doang, kenapa lu serius? Dia menit 1 mau ngelor tadi, saya larang. Jangan. Itu yang ngomong ente. Itu Tarto. Tuh, kalau misalnya coba yuk. Vidi sama semua di sini sama Baim udah sering main satu tim. Ya ampun Vidi. Mereka juga gak tahu. Vidi itu gak tahu lagi main apa dia. Gue tahu. Gue udah latihan berbulan-bulan cuman buat Piala Presiden. Siapa nama karakter yang lo pakai tadi avatar lo? Claude. Wih. Tahu gue. Tapi kayaknya. Gue udah sampai mythic kemarin men sebenarnya. Tapi ternyata di luar dugaan yang ngebantai semuanya yang jualan bakmi itu di belakang tuh diem-diem aja gandeng-gandeng tuh. Ternyata boleh juga. Guys, tepuk tangan dong buat tim Vidi dan juga tim Lila. Terima kasih banyak untuk kedua tim. Terima kasih banget. Boleh disapa sekaligus langsung silap teman-teman. Thank you. Sudah silakan. Hah? Pialanya mana? Nanti. Pialanya nanti ya. Hadiahnya nanti kuota aja, cukup. Terima kasih, Bang. Hadiahnya kuota ya. Ya kuota cukup. Udah, oke.